Grand Final 14 PK Underbon di Desa Malinau Hulu. Ada 6 pembalap terbaik yang memasuki final 14 PK Underbon. Ada 6 pembalap terbaik. Ada 4 pembalap terbaik Kaltara, 2 pembalap terbaik Kaltim. Ada Denny Starnaja. Apakah Denny mampu merebut podium 1 di Kaltara di Desa Malinau Hulu? Mari kita saksikan. Sir Raja Mahakam atau Sir Raja Tikungan. Ada Tata DF7. Ada Norian Pasda Brau. Ada Dimang Merpati. Ada Boy DF7 dan Wawan TPI. Ya, mari kita saksikan. Sudah dilepas. Kelas 14 PK Underbon. Sudah berputar di tukang hulu, sudah berputar. Masih Denny mengambil posisi pertama. Denny Starnaja dari Anggana. Si Raja Mahakam mengambil posisi pertama. Masih Denny dengan lompatan khasnya perahu jarum dari Kaltim. Tidak sia-sia, masih Denny di posisi pertama. Di posisi kedua ada Norian Pasda Brau. Di posisi ketiga ada Wawan TPI dari Kalimantan Utara. Di posisi keempat ada Boy DF7. Di posisi kelima ada Tata DF7. Di posisi keenam ada Dimang Merpati. Di posisi terakhir ada Dimang Merpati. 6 finalis pembalap terbaik kelas 14 PK Underbon Desa Malinau Hulu, Kalimantan Utara. Nah, mari kita saksikan di tikungan hilir. Mari kita saksikan di Boy hilir. Sudah berputar. Oh, nampaknya Norian Pasda Brau. Oh, dicuri lagi. Masih Denny. Tikungan Denny sangat baik. Denny naik podium. Pasten. Oh, kan rame. Nampaknya masih 2 pembalap terbaik Kaltim. 2 pembalap terbaik Kaltim. Kepala. Hai. Di posisi pertama masih Denny Anggana, masih Denny Starnaja. Di posisi kedua Norian Pasda Brau. Mas belum terlalu jauh. Oh, lompatan yang sangat khas, lompatan yang sangat menggila. Denny Starnaja masih memimpin. Denny Starnaja. Sedangkan di posisi ketiga ada Wawan TPI. Belum terlalu jauh. Di posisi keempat, mari kita lihat. Oh, siapa? Tata DF7. Di posisi kelima ada Boy DF7. Di posisi keenam atau posisi terakhir masih ada Dimang. Masih berjuang, masih sangat tertinggal jauh di Mang Merpati. Nampaknya kali ini pembalap dari Kaltara tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Pembalap Kaltim masih di depan. 1-2 pembalap Kaltim. Oh, sudah kembali. Ada Denny masih Denny. Oh, sangat kencang saudara-saudara. Denny Anggana dengan perahu khas jarum Kalimantan Timur masih menggila di posisi pertama. Masih Denny. Mari kita saksikan. Masih Denny. Di posisi kedua membayang-bayangi ada Norian Pasda Brau. Terus membayang-bayangi. Di posisi ketiga ada Wawan TPI. Geber abis. Nah, pecah mesin kita tuh. Di posisi keempat ada Tata DF7. Di posisi kelima ada Boy DF7. Di posisi keenam ada Dimang Merpati. Masih terus berjuang. Terus digeber abis Dimang. Geber abis. Oh!
sekarang. Masih Denny yang ganas. Tarn aja. Digeber habis. Di posisi pertama masih Denny. Di posisi kedua ada Norian Pasdabrau. Terus digeber, membayang-bayangin Norian Pasdabrau. 1-2 pembalap dari Kaltim. Oh, Wawan terus membayang-bayangi ada di posisi ketiga. Di posisi keempat ada Tata DF7. Di posisi kelima ada Boy DF7. Di posisi terakhir ada Dimang Merpati, belum bisa memberikan perlawanan yang berarti. Masih terakhir pembalap andalan Kaltara di kelas 14 PK Nebon tertinggal jauh. Coy, tapi coy. Paling belakang bosku. Kita saksikan di putaran terakhir. Masih Denny. Oh, terlalu jauh. Tidak satupun pembalap Kaltara yang bisa mengejar pembalap dari Kaltim. Dua pembalap terbaik Kaltim. Denny Starnaja dari Anggana masih memimpin di posisi pertama kelas 14 PK Underpon. Masih Denny dengan perahu khas jarum Kaltim memimpin di podium 1. Di posisi kedua ada Norian Pasdabrau. Norian Pasdabrau berada di posisi kedua. Di posisi ketiga, oh, sudah mengambil alih Tata DF7. Di posisi keempat ada Wawan TPI. Di putaran terakhir, mari kita saksikan. Di posisi kelima, Boy DF7 di posisi kelima. Sedangkan di posisi terakhir, mari kita saksikan siapa di posisi terakhir. Oh, Dimang Merpati belum ada cintanya. Mari kita saksikan kali ini Dimang di posisi terakhir. Di posisi pertama, finish posisi pertama ada Denny Starnaja dari Anggana. Di posisi kedua,
Wow, Norian pas de Perahu di posisi ketiga, ada Tata DF7. Di posisi keempat ada Wawan TPI. Muncir Wawan. Di posisi kelima ada Boy DF7. Di posisi kelima. Sedangkan di posisi keenam atau posisi terakhir ada Dimang Merpati. Belum ada cintanya. Belum ada cintanya. Harap bersabar fans pembalap Kaltara. Inilah dia sang jawara kita di 14 PK Nerbon Desa Malinau Hulu Kalimantan Utara. Ada Denny Starnaja dari Anggana Kaltim di podium 1.